Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, hari ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana caranya untuk memperkecil ukuran video yang akan kita upload di YouTube misalkan, atau untuk koleksi pribadi, tetapi tidak mengurangi kualitas dari video tersebut. Nah, di sini saya punya sebuah cara untuk mengakali hal tersebut. Oke, ikhwan langsung ikutin tutorial dari saya ya. Bila ikhwan mau untuk mendownload aplikasinya, silakan ikhwan lihat di deskripsi di bawah. Jika sudah di download, ikhwan ekstrak lalu ikhwan install seperti biasa. Jika sudah di install, kita jalankan aplikasinya, namanya Henrik. Kita buka dulu. Tampilan awal seperti ini ya. Nah, caranya kita klik ini, lalu kita masukkan file video kita di sini. Nah, di sini saya sudah punya contoh video yang ukurannya lumayan besar ya, sekitar 686 MB. Kita pilih videonya. Settingannya ikhwan bisa lihat di sini. Ini untuk ukuran size-nya. Ini ukuran layarnya. Pilih aja otomatis. Filter. Ini untuk video, audio. Jika ikhwan punya kreasi, mungkin bisa memasukkan subtitlenya di sini. Ini saya akan mencontohkan settingan otomatis yang ada di aplikasi Henrik ini. Jika sudah memasukkan file, di sini pasti ada nama dari file video kita. Ya. Nah, kedua, ikhwan masukkan atau pilih tempat untuk menyimpan. Misalkan saya menyimpannya di sini di folder video ya. Sama dengan folder yang aslinya, tapi berbeda nama. Misalkan saya kasih nama testing. Oke. Simpan. Nah, langkah kedua kita sudah selesai. Nah, untuk eksekusinya, ikhwan tinggal klik start. Ya. Klik start. Tinggal tunggu proses compressing-nya ya. Ini tidak memakan waktu terlalu lama, biasanya paling sampai 5 menit atau 3 menit itu sudah selesai, tergantung dari durasi video ataupun ukuran videonya. Nah, kita tinggal menunggu. Sambil menunggu selesai, kita lihat dari video aslinya seperti apa. Nanti kita bandingkan dengan hasil ya. Ini video aslinya, kita lihat.
Jadi seperti itu video aslinya. Oke, kita akan mempersingkat rekaman video ini. Oke, ini sudah finish ya. Kita sudah selesai untuk mengkompres ukuran video kita. Tandanya di sini sudah ada tulisan finish. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dia. Ini adalah video hasil compressing, ukurannya hanya 68 MB, sementara file aslinya itu berukuran 686 MB. Jadi udah berkurang 600 MB ya. Tapi apakah hasilnya, hasil videonya sama, kualitasnya sama? Kita lihat, kita bandingkan ya. Ini adalah ukuran asli, file video asli. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan hasilnya. Ternyata sama, kualitasnya sama, hasilnya juga sama. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang masih kesulitan untuk upload video dengan ukuran yang sangat besar, silakan menggunakan aplikasi Handbrake ini ya. Oke, sampai di sini saja, kita akan kembali lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Jika teman-teman atau ikhwan dan akhwat semuanya suka dengan tutorial ini, silakan klik subscribe di bawah ya. Jangan lupa klik subscribe di bawah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.